Yo, what's up everybody, welcome back to me, Bubroko. So, okay, coy, kita lanjutin lagi, coy. Sekarang kita pakai mobil Pertamina buat ambil bensin sekalian unlock ini ya. Mobil ini dua ini, gak tau mobil apa, empat ini, mobil empat ke full station. Kita ngambil bensin ke full station, baru kita balik lagi ke garage. Okay, let's do this. Anjay. Mobil Hino. Very good. Oke, kita lihat di kokpitnya aja ya. Masih ngeliat ke kokpit. Kokpitnya sebelah kanan, Pak. Lupa gua. Kagak bisa. Gak bisa ngeliat kokpit, Pak. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin dari modnya belum diperbaiki kali ya. Harusnya sih bisa. Gak bisa. Oke, jadi kita mainnya gini aja. Ini ngambil mobil Pertamina bisa nyasar ke hutan ini. Mana sih? Untung aja. Ini ibarat perjuangan Pertamina apa ngirim bensin ke itu seluruh Indonesia, jalurnya begini, kocak banget dah. Oke, kita sudah hampir sampai. Nah, kita belok kanan berarti ya buat unlock mobil yang di depan sana. Nakutin ini, Pak. Nakutin apa? Burung. Oke, kita sudah hampir sampai. Nah, itu C4320 sama K7000. Entahlah itu fungsinya buat apa. Oke. Oh, itu mobil traktor kayaknya. Ini mobil pengangkut. Sekarang kita ke yang satunya lagi. Jangan mobil Pertamina ngisi bensin. Ntar lagi sampai, bro, cepet. Gila lo, jalan lumpur gini rodanya begitu doang. Dan itu nggak selip ya rodanya. Wow, mantap. Mobil gede, Pak. Itu ntar kayaknya kita bisa ngambil log pakai itu ya. Jadi kita ntar ambil lognya pakai itu, jangan yang di garage kali. Ah, ini? Ah, ini juga mobil ini, mobil apa? Bensin ya. Ini mobil bensin. Sekarang kita menuju ke full station. Kita lihat sini. Wah, kayaknya kita harus melintasi sungai ya, Bapak. Dan ini sudah mulai, udah malam sih, jam 8. Cuman nggak tahu ini kayaknya kan waktu Rusia kayaknya ya. Nggak tahu Rusia, nggak tahu. Pokoknya kayak di hutan-hutan Rusia ini. Anjir, 26 damage. Ya, bisa nggak ya? Ini tuh terlalu tinggi deh, kita ambil kanan lah. Udah nyala tuh, lampunya bisa dinyatiin, nyalain. Oke, okay. Moga-mogahan nggak kebawa arus ya.
Perjuangan mobil Pertamina. Tapi mobil Pertamina harusnya bukan begini ya, merah harusnya. Ini Pertaminanya warna hijau ya. Wah, kita nyasar ini ntar. Nah, bisa nggak? Oh, bisa. Jadi ntar ambil kiri lagi, baru ambil kanan. Ambil kiri, ambil kanan. Oke, okay, let's go. Misalnya nggak bisa ngeliat kokpitnya sih. Tiba-tiba ada burung di situ. Oke, semangat. Semangka, semangat kakak. Oke, di sini kita ambil kiri, berarti jalur yang sana ya, apa yang sini? Nah, ini juga jalur kayaknya nih, jalur motong mungkin. Eh, oh enggak, bener. Bener emang sini. Zit. Oh. Mungkin kita bisa motong sini. Oh, bisa. Kita ambil jalur kiri. Ini banyak batu. Oke, kita sudah ketemu jalannya. Eh, mana? Oh, masih jauh, Pak. Gue pikir udah deket. Station masih jauh. Oh, kita nemu rumah. Kabin, kabin. Kalau rumah kayu itu sebutannya kabin. Wait. Kita kesasar, Pak. Maksudnya bukan yang ini jalurnya, tadi belok kanan, gue malah lurus. Malah ke rumah loh, nah ini jalurnya. What? Awas, ini bisa ngejungkel, bahaya ini. Agak jadi ngirim barang yang ada. Pertamina, Pertamina. Oke, kita terus. Oke, okay. Oh, masih lancar, lumpurnya nggak terlalu parah, masih bisa dilewati dengan mudah. Kita ketemu rawa-rawa lagi. Ini ambil jalur sini aja lah, biar nggak tenggelam. Nggak tenggelam bahaya, Pak. Dia tak nggak takut ya gitu, tempatnya angker gitu. Jalurnya. Oke. Okay. Dikit lagi sampai. Perjuangannya. Ayo Bapak. Aduh, nyangkut bannya, slip kayaknya nih. Oh, belum, belum slip. Kalau slip itu nggak bisa jalan sama sekali. Masih bisa jalan, Pak. Terus. Semangat, ini belum pulangnya, ini gimana, ini ampun. Terus.
Masih belum nyampe-nyampe. Oh, itu dia full station. Yeay, kita sudah sampai. Langsung ngisi penuh. Oke, fill up. Ya ilah, cuma 50 liter, coba. Gimana ini? Ini cuma 50 liter. Nah, coba kita ini hasil berapa liter? Ini bisa refueler 900 liter. Ini cuman 60 liter. Harusnya refuelernya banyak ya. Banyak. Oh, ada dua, Pak. Jadi ini kita fill up yang 5000 liter. Muncul. Lu lihat. Jadi semakin ini makin berat ya. Mantap kali ini tuh, lihat makin turun. Gile, benar. Oke. Sekarang kita pulang. Dengan kita pulang ke garasi yang ini ya. Perjuangan tukang truk. Come on, you can make it. Okay, we can make it. Tapi kita motong dari sini ya. Bikin jalur dewek, Pak. Aduh, sangkut. Oh, sangkut. Pohon yang kita tabrak tadi. Ah, pohonnya bikin selip. Semangat. Mana sih jalurnya? Oh ini dia. Eh bener deh sini. Gak bisa lewat lihat kokpitnya sih, Pak. Coba kita lewat jalur yang gede. Soalnya biar nggak terlalu jauh sih. Gile, semangat pantang menyerah. Oke, betul. Gile. Tapi mantep ya, kita orang Indonesia apa game begini nih antusias gitu, bikin moodnya. Cuman kemarin gue cek mood Pajero itu pokoknya. Mobil-mobil Indonesia tuh nggak ada ya, kayak Pajero tuh nggak ada, Alphard nggak ada, Kijang juga nggak ada. Ayo kita coba lihat sini, harusnya sih nggak tenggelam sih, tapi kayaknya bisa. Wow, tenggelam, Pak. Kalau dipaksa tenggelam ini. Lewat jalur yang sana. Masuk hutan. Nggak, kita lihat pinggirannya aja biar aman. Oke, harus hati-hati. Kita lihat sini aja, soalnya kalau lihat sana tenggelam, Pak. Dulu lihat sendiri aja moncongnya udah
Udah it's kelelep. Oke, berarti kita nggak usah bawa mobil yang satunya buat isi bensin ya. Tadi udah ketemu, berarti tinggal belok kiri lurus. Ah, hampir aja nyangkut. Masih main jauh pak. Nama juga tukang truk. Bablas beloknya. Kita lurus. Oke, bentar lagi sampai nih, cepet harusnya nih, soalnya di sini nggak terlalu selip ya lumpurnya, nggak terlalu bikin bannya selip. Perjuangan, ayo dikit lagi, semangat. Semangat, semangat, semangat. Gede emek. Kan terlalu kenceng tadi ngebentuk, apa ngebentrok sama ini. Bentrok sama kayu. Bukan, udah damage lagi, Pak. Dikit lagi gitu. Oh, ini, Pak, udah nyampe kita. Akhirnya sampai juga. Yuhu. Saya membuat ini, Pak. Apa? Gimana nih repairnya? Mungkin gitu aja kali ya, nggak bisa di apa, dicopot dulu kan posisinya kita lagi di ini pakai. Oke guys, jadi itu dia perjuangan truk. Ini gimana matiin ininya, Pak? Oh, ini stop dulu. Ya, jangan mobil truk Hino Pertamina. Kita akan lanjutin lagi di episode selanjutnya. Kita mau mainin yang ini. Nah, ini mobil ini. Terus nanti kita selanjutnya di sini. Kita ke garage dulu buat repair damage sama isi bensin, terus baru ke repair di sini, baru ke sini dulu, lock station jalan over remember the pan lock station dan banyak sih kata ini bisa bawa berapa ini. Oke, sampai ketemu lagi guys di video selanjutnya, sampai jumpa lagi. Dadah. Oh iya, jangan lupa like, share, and subscribe.